Permasalahan dari lambung itu tidak bisa disepelekan. Kalau disepelekan, itu menjadi permasalahan yang besar. Lambung itu bisa menghabiskan harta. Ya, kalau udah kronis larinya itu jadi ngelantur kayak orang kerasukan. Ya, jadi diobatin ke dokter nanti pas cek darah troms nggak ada penyakit tapi sakit dirasa, resah, gelisah, ini ngelantur sugesti larinya. Ya, nah di situ nanti bawaannya ketemu paman sama yang obatinya pada ya memanfaatkan keadaan. Wah, tuh makin parah lambungnya. Ya, perbaiki badannya, perbanyak baca sholat nabi, perbaiki sedekahnya. Kan dan perhatikan kedua orang tua, mertua juga sama orang tua kita. Insya Allah hidup kita dimuliakan Allah, dikasih kesuburan, kemakmuran, barokah, selamat dunia akhirat. Itu kuncinya. Ya. Kalau pengen hidup bahagia, jangan mau hidup senang mah. Orang senang belum tentu tenang. Nah, kalau orang hidup tenang, insya Allah senang. Itu yang disebut kebahagiaan. Tangkil Cilegon, boh. Gimana temen? Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah, enak kan? Enak kan, cuman kemarin peminum sama itu kayaknya dia kebanyakan, jadi cuma baru peminum sedikit langsung muntah. Kebanyakan gimana? Banyak segala. Segala. Astagfirullahaladzim, lah sedum. Atau perdosis itu mah. Kan kata saya juga udah jelas, saya ini saya bilangin itu kan segini, nih segini. Segini. Itu mah di atasnya. Astagfirullahaladzim. Segini kata saya juga tuh seperempat gelas kecil. Karena teh Citra tuh ada indikasi dari lambung juga. Kalau pengobatannya fokus sama bab-bab batiniahnya aja, itu nanti itunya percuma. Biar makanya biar seimbang daripada ke dokter kan gitu. Lebih baik ngobatin sendiri di rumah dengan herbal-herbal itu. Ya, nah, bukannya segelas. Ongke. Jadinya sampai sekarang nggak dilanjutin lagi kadang-kadang. Hawanya udah mual. Coba aja sih nggak usah pakai garam, apa daun jambu sama kunyitnya aja gitu tuh. Udah nyembau garamnya tuh udah kebayang. Kalau aja kan. Muntah lagi. Lihat ngomongin juga nggak banyak. Itu kalau paling juga kalau di itu ketegukan beli satu teguk doang. Iya, kemarin juga teguk doang. Iya itu kan takaran seteguk doang. Langsung saja kan. Ya, bukannya segelas. Yang bikin. Ah, sekarang udah enak kan? Enak kan sih, cuman ya 2 hari kemarin itu enggak bisa tidur. Lah iya, kemakannya dijaga. Itu kan kata saya juga pengobatannya untuk lambung itu sebulan.
Ya, lah gimana mau sebulan? Es itu. Oh, kan udah dibilang jangan minum es dulu. Ya, lah itu begini, kalau Teh Citranya tidak bisa menjaga dirinya, ya bingung. Nih, soalnya gini Teh Citra ya. Permasalahan dari lambung itu tidak bisa disepelekan. Kalau disepelekan itu menjadi permasalahan yang besar. Lambung itu bisa menghabiskan harta. Ya, kalau udah kronis larinya itu jadi ngelantur kayak orang kerasukan. Ya, jadi diobatin ke dokter nanti pas cek darah rongs enggak ada penyakit tapi sakit dirasa, resah, gelisah, ininya ngelantur sugesti larinya. Ya, nah di situ nanti tuh bawaannya ketemu paman sama yang obatinnya pada ya memanfaatkan keadaan. Wah, tuh makin parah lambungnya. Ya, tuh tar ini mumpung belum kronis maksud saya. Makanya cepat diadakan tindakan untuk lambungnya, makannya dijaga. Kalau kalau di sini kan saya tanganin kan bab-bab goibnya aja. Kalau ada goib saya cabut, enggak ada goib saya arahkan. Bahwa penyakitnya ini, cara obatinya seperti ini, kan gitu. Ya masa kalau nggak ada goib dibilang goib-goiban, timbulnya go-goiban. Ya, oh itu. Jadi alhamdulillah ya udah enakannya, cuma tinggal dari permasalahan lambungnya aja, nanti kita cek semuanya. Ya mudah-mudahan udah nggak ada apa-apa, nanti saya cek semuanya. Udah tenangin aja Teh Citranya, jangan kayak gitu, minum segini segelas. Nah itu mah sama aja minum obat dokter suruh satu butir satu ples ya per dosis lah. Maco ini mah ya, bukannya sehat nambah puyung ya. Udah jadi makannya mau tidak mau harus dijaga ya. Tuh ingat ya, jangan disepelekan. Ingat ya, sebenarnya permasalahan lambung sepele kalau makan aja, tapi kalau disepelekan bisa menjadi permasalahan yang besar. Ya, itu saya hanya sebatas mengingatkan. Ya. Adapun itu mah kalau di sana saya nggak tahu. Ya suaminya kerja, Teh Citra mau makan apa nggak tahu, suaminya juga. Ya, intinya kalau Teh Citra sayang sama keluarga, sayangilah diri sendiri. Kenapa? Karena kalau Teh Citra sakit, otomatis suami pemikiran juga ikut. Ya, gitu. Makanya biar enak, biar usaha suaminya tenang, lancar, Teh Citra juga harus menjaga diri. Bantu suaminya, dorong dengan doa-doanya. Ya, itu yang namanya bantu suami. Sakit mau bingung suaminya juga. Pusing nanti di kerjaan, gak tenang timbulnya ya. Gitu, soalnya kalau dari lambung itu bisa mengakibatkan tidak enak tidur, tidak bisa tidur. Ngap, kadang di sini iya. Nih mual. Kemarin juga nyesok udah mulai nyesok. Iya makanya. Jadi pressure tuh yang nggak besar sebelas bulan, cuman sih yang juga udah habis di badan semua. Teh Citra, kalau lambung itu biasanya di punggung ini kayak ada yang nyusuk. Di sini nyusuk. Lah kan? Iya, itu lambung itu kayak ada yang nempel. Bisa lo ikat ini. Walaupun di pressure-nya diminum sama botol-botolnya percuma. Ya, makannya dijaga yang tadi kemarin itu nanti diulang lagi ya. Ya, ya ingat sehari dua kali selama satu bulan. Lu satu teguk doang udah. Jangan wow. Sekali berdua kali enggak apa-apa ya? Takut basi. Kalau basi. Iya, soalnya itu bikin basi juga. Iya, takut basi. Soalnya itu kan tanpa bahan-bahan pengawet. Ya. Takut asem. Jadi dari pagi pernah beli jamu ya bilangnya buat ambil ditaruh di kulkas kok kayak baunya udah beda. Jangan deh sekali aja ya. Mau minum lang bikin, mau minum bikin gitu aja. Sebelum makan. Kalau pagi sebelum makan, kalau sore atau mau tidur mah terserah. Hmm. Ya, itu yang penting. Paginya sebelum makan, terus pola makannya diatur ya. Kalau pengen sehat, soalnya saya tidak bisa apa-apa juga kalau masalah dohir. Saya cuman sudah saya saran-sarankan. Ya dokter juga nyaran-nyaran. Dan berobat dokter juga kalau diminum percuma lagi. Dokter juga cuman bisa nyarankan doang. Kok penyakitnya ini obatnya minum. Gitu kan gitu. Teh Citra nggak mau minum. Terus ada minum nggak mau sabar. Satu plus diminum semua. Ya per dosis. Contohnya begitu. Ya udah insya Allah ini mah. Auranya udah bagus. Tinggal permasalahan yang sekarang itu. Fokusin ke lambungnya. Nanti Teh Citra di rumah ya. Nanti saya bikin airnya. Nanti dilanjut ya, sebulan jangan putus ya. Jadi pengobatannya satu bulan untuk lambungnya, nanti observasinya selama setahun jangan macam-macam makannya.
Pas dilusinnya pedas, asam, santan-santan. Kalau minyak-minyak sih, yang penting jangan berlebihan. Itu setahun itu. Seren. Lebih demi kesehatan sendiri, saya bilang juga ya. Nah, jangan coba-coba tuh ya. Oh, awas. Minum es emang kadang panas di badan itu. Kadang es pengennya, kadang mulutnya mati rasa, pengennya makan yang asem. Tuh, terus pengennya makan yang pedes biar katanya biar seger. Jangan diikutin, itu sama aja minum Baygon. Ya, udah kalau mau begitu mudah minumin Baygon aja sekalian. Ya. Ya, arti kata gini, Teh Citra, itu sama aja bunuh diri. Ya, saya berbicara begini bukan karena saya benci dan bukan saya mendoakan yang tidak baik, bukan. Mudah-mudahan kalau sudah dijabarkan begini, Teh Citra takut bisa menjaga dirinya. Nah, Teh Citra kan kesini nyari yang terbaiknya. Saya berusaha memberikan yang terbaik semampu saya, sebisa saya. Kalau yang diobatinya tidak bisa menjaga dirinya, kan bingung saya. Ya. Jangan menyakit, kalau gue ini ya aja saya cabut langsung. Berang ini mah apa yang mau dicabut khususnya. Ya, udah ya. Oh. Soalnya banyak yang merasakan ini tuh, lambung itu cokot-cokot seluruh badan, resah, gelisah, halusinasi, kadang ya itu, ngap nyesek, pegah, tidur kayak ada yang nyekik terus. Jadi tidurnya. Ya kemarin itu nanti banyak lagi. Lah iya. Kok kayak dia manggil, mau keluar kamar takut sama itu sugesti ketimbulnya, itu udah bahaya kayak gitu ya. Udah dijaga ya, ini yang minum itu ya, udah tenang aja insya Allah sehat. Waduh, saya cek lagi semuanya, soalnya udah enak ini badan. Insya Allah, bantu doanya, ya Kang ya. Yuk minta sama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Al-Badar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisir semuanya. Baik. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang, sehat udah. Tenang aja. Enggak, sini emang enggak suruh bilang minyak apel jin. Ya, memang enggak. Perbaiki ibadahnya, perbanyak baca sholat Nabi, perbaiki sedekahnya, perhatikan, muliakan orang tua. Tuh, itu aja. Insya Allah dikasih kesuburan, kemakmuran, barokah selamat, dunia akhirat sama Gusti Allah. Ya, itu kuncinya kalau pengen hidup bahagia. Ya, kalau hidup senang banyak, tapi belum tentu tenang. Kalau hidup tenang, insya Allah kelawan senang. Ya, itu yang disebut kebahagiaan. Ya, yuk. Mohon maaf, izin menyampaikan. Ya. Untuk dia, yang ada di badan dia hanya tinggal bekas-bekasnya saja. Adapun beberapa sisa itu di tempat tinggal dan itu pula tidak dapat masuk, hanya berputar-putar saja. Sedangkan apa yang dia rasakan di badan dia sampai saat ini timbul dari pengaruh-pengaruh yang ada di dalam lambung. Ditambah lagi rasa kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Bahkan terasa sedikit sakit, dia sudah panik, takut. Jangan-jangan ini saya kena lagi. Itu mah nanti jangan timbul, udah jangan-jangan masih timbulnya nyanyi. Jangan-jangan-jangan, janganlah diganggu. Ya. Kalau begitu aja nggak akan beres-beres. Jadi kalau ada yang terasa, oh saya habis makan apa? Saya sudah makan dulu. Kesitu larinya. Ini kan udah saya kasih tahu. Permasalahannya tinggal di lambungnya. Gara-gara minum jamunya salah kaprah. Seperempat gelas, satu gelas. Terus ada lagi? Sudah. Musnahkan semua. Baik. Mohon izin. Perisai rumahnya. Baik. Terus saya perisai ya. Tapi tetap ada di dirinya kuncinya. Hakikatnya Allah, saya hanya sebatas membantu. Kuncinya dapat dari diri sendiri. Insya Allah, kalau diminum itu, ikutin cara-cara aturannya, aturan ininya, pola hidupnya. Insya Allah. Badan enteng, hati tenang, kehidupan damai. Nah, di saat kita sehat, ingat kita sakitnya. Di saat kita senang, ingat kita susahnya. Ya.
perbaiki badannya, perbanyak baca sholat Nabi, perbaiki sedekahnya. Kemuliakan dan perhatikan kedua orang tua, mertua juga sama orang tua kita. Insya Allah hidup kita dimuliakan Allah, dikasih kesuburan, kemakmuran, barokah, selamat dunia akhirat. Itu kuncinya. Ya, kalau pengen hidup bahagia. Ya, jangan mau hidup senang mah. Orang senang belum tentu tenang. Ya, kalau orang hidup tenang, insya Allah senang. Itu yang disebut kebahagiaan. Kadang pegang. Ah, kan yang benar. Jangan metis aja. Gak jadi jadi. Keluar. Baik, saya mohon izin pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya gini, Citra, lambung itu yang dirasakan sama-sama santet. Ya, makanya di situ, makanya kadang yang bebisan itu lambung jadi ranakan santet. Apalagi sekarang jadi mengutip dari konten-konten saya banyak itu sekarang. Praktisi-praktisi itu yang nonton. Orang yang dirasakan pada diri kita itu sama rasanya, tapi belum tentu penyebabnya sama. Tuh, lambung juga menimbulkan rasa kegelisahan, keresahan. Apalagi kalau sudah kronis, kayak orang kerasukan lambung mah. Kalau sudah kronis parah. Iya. Wah, ada yang membunuh saya, gede hitam. Pada halusinasi. Saudara kayak gitu, sampai meninggal kayak gitu. Nah, itu ya. Pernah saya nanganin, itu katanya kok Pak, kemarin itu diobatin keluar beling, keluar ini. WD, kenapa nggak keluar mas batangan, kata saya. Ya lambungnya. Ya, jadi kategori kalau ketemu oknum kayak begitu, ya percaya di ketemu oknum digituin percaya. Karena apa? Karena di dokter itu kalau kebanyakan dokter yang dideketin banyak metodenya, sebenarnya beda-beda penyakitnya. Giliran di rongsen cek darah hasilnya bagus, tapi sakit. Ketemu pengobatan begini sama oknum, tadi bilang santet juga percaya. Ujung-ujungnya apel jin, apel setan, apel jurik dibeliin semuanya. Kadang suruh nyari kambing patahnya di samping. Dan enggak ada yang nyari kambing patah di samping mah. Barangnya emang enggak, biar jangan dapat, biar nyerahin duitnya. Ya, nantinya udah ditanya, Pak, gimana? Udah tenang, aman. Ya aman lah, orang duitnya udah di kantong. Gimana enggak aman? Ya, udah ya, jadi ini enggak ada apa-apa udah. Tinggal atur pola makannya yang sudah dianjurkan itu ulang lagi. Ingat 1/4 gelas kecil. Jangan gelas, jangan penuh. Ya, ingat. Harus kalawan sabar. Insya Allah pengobatannya selama 1 bulan jangan pernah bosen. Ya, itu 1 bulan juga. Selama 1 minggu, itu sehari 2 kali jangan putus. Nanti seminggu yang lewat sampai 1 bulan, itu cuma sehari sekali, cuma di paginya aja. Cuma makannya, jangan ikutin pengen enak aja. Enak di sini. Awas hati-hati tuh cewek biasanya tuh seblak bakso tuh yang sering nih ya, awas nih itu nggak baik ya, nggak baik. Udah tenang aja ya, udah itu aja ya, udah nggak ada apa-apa. Oke sahabat ya, apapun yang kami lakukan semua itu hanya sebatas syariat dan sebatas pemediasian saja. Masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah, dan berhati-hatilah dalam bersyariat sahabat ya. Nggak semuanya praktisi itu baik ya, karena banyak oknum. Hanya 5% sepengetahuan saya yang benar-benar membantu karena Allah Ta'ala. Bagian 95% itu hanya membodohi aja, kadang mengeruk, hanya mengeruk cuan-cuan-cuan ya, cuan ke belejong, cuan ke selandung, cuan ke pantong. Ya, jaga terus 5 waktu, perbanyak sholawat dan berbagilah di saat ada rezeki. Hablum minallah, hablum minanas, jalankan semuanya. Insya Allah hidup kita barokah, selamat dunia akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirabbil alamin.